Pernikahan Ata dan Aurel akan segera dilaksanakan. Kabar rangkaian pernikahan keduanya pun telah tersebar luas di media sosial, mulai dari prosesi lamaran, siraman, pengajian, hingga akad nikah akan dijalani Ata dan Aurel untuk menjadi pasangan suami istri. Bahkan, seluruh acara tersebut akan disiarkan di stasiun televisi RCTI, akan disaksikan oleh seantero tanah air. Tentu saja berbagai persiapan telah dilakukan oleh Ata dan Aurel, termasuk pembuatan gaun pernikahan yang dibuat secara mendadak jelang hari pernikahannya. Namun rupanya, Aurel Hermansyah tidak memesankan gaun istimewa untuk Krisdayanti. Meski nama Krisdayanti tersemat dalam undangan pernikahan Aurel, rupanya istri Raul Lemos itu tidak mendapat jatah spesial dari anaknya. Dari video yang diunggah oleh kanal YouTube Hits Infotainment pada Kamis, tanggal 11 Maret tahun 2021, Anca, desainer gaun Aurel membeberkan fakta tersebut. Untuk kesana, gaun Krisdayanti enggak, ujar Anca. Anca mengatakan bahwa dirinya hanya membuat gaun untuk keluarga inti saja. Ini saya pegang hanya untuk keluarga Anang, Ashanti, dan Ata, ibu Anca. Bahkan, Aurel pun tidak memesankan gaun untuk Krisdayanti sama sekali. Sejauh ini tidak ada untuk permintaan gaun Krisdayanti ke kita, pungkas Anca.